Hai awak, mun model main ni aku lah nyangkun yang kak dari nak belakin kamu bingin. Aku lah terasa bakal saro mutan. Wong mati saro. Ya Allah lah 2-3 hari masih lemah apa-apa macak ni. Puji dia ni. Oh, kamu juga tahu lo misannya yang balik Sungai Lais tu. Nih belum ni ya, anak kak cik. Cuntang. Kan nunggu dia. Ah. Murtad. Njuk tahu. Assalamualaikum. Cek, apa kabar? Ya Allah, sehat. Siapa ini? Biba. Misal. Misal. Ngapo, cek? Cek sini lah, cek. Anu, Nina. Macak, Nina. Ini. Ini ya sudah. Ya, aku nyabrang. Oh, guruk. Bicara banyak mobil, kan? Guru. Sampai samping jenguk. Ya Allah, Rabbi Tuhanku doluhu kau, ya Allah. Ciko nilah masih misanku. Allahu. Allahu. 3 kali mati ni. Ya Allah, cek nunggu kau ni. Murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah. Ada murtad qauliyah. Ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah. Murtad ucapan. Hai laksagonya hidup ini. Murtad. Nung kau. Hari mendung main ni. Hujan ini. Tidak boleh. Nului gawi Tuhan tidak boleh. Dia mesti pakai kalimat biasanya. Kalau mak ini keadaannya hujan. Ngapu kau? Anu palak kau ni pening. Makan godong itu nah. Sehat, murtad. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Hai awak, mun model main ni aku lah nyangkun yang kak dari nak belakin kamu bingin. Aku lah terasa bakal saro murtad. Murtad. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset-ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si anu sari itu. Mak inilah senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia sari itu senang. Belum tentu. Mungkin wong itu hidup gak dako juga bini kau. Nah. Ada wong belaki bu. Maki si kok mati. Belaki lagi mati. Oh, itu dia penegoan. Murtad. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Nah, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya? Yeah? Jolah panasnya. Murtad. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, hujan pula hari ini. Makanya nyesel. Murtad. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu. Nah, no comment baik. Terima baik mana ada ibu. Halo, kita makan pempek, adonan pempek ni keras, kita catat ni ya Rabbi Allah kena meningulinya ya salam Allah keteras kau botuk gedek-gedek degau. Kita ni ngotok pempek ni. Pempek makan tak? Pempek makan tak? Yang sebelah tu nah muannya. Nahan hati dah. Dia agak lah dibuat ke. Nyatun ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murko. Yang nyadi ken wong tadi mati dengan kawin dengan betino tadi. Yang kita katakan penegoan dia tadi. Itu namanya murtad qauliyah. Murtad ucapan.
Ada murtad fi'liyah, melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan qauliyah tapi dia masuk kepada i'tikad. Itulah yang lagi ramai di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama. Ada di WhatsApp-nya? Nah, di share-share ke wong. Itu na'udzubillah. Itu dia nyopacak kepada i'tikad, kepada murtad. Nah, ibu satu masa kakek insyaallah belajar tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjunta sudah belajar itu tingkatan murtad sudah awal kitab Sulamut Taufik. Wal kafirul harbiyu, yang keempat wong kafir harbi. Yang ketiga, kok dua, tiga, empat. Wal kafir harbi, wong kafir harbi itu wong kafir ni ada dua. Ah, sikok lagi bu, yang banyak mautan ni. Ingat wong meninggal. Ah, ini di Plembang ini jadi gawinian ni bu. Makan hati. Oh ya wadonya ni. Badan masih muda, cantik, mati. Ah, ada tu cekku ni makan hati belaki kan kak cek. Tahan kenyobain nak makan hati dah. Mati. Mutan. Dia ganti mati dengan delit. Galak didengar di masyarakat ngato ke makan hati, mutan. Jadi hati-hati Bu, jangan ngomong seolah-olah macam mana. Hidup mati, sikok lagi mutan. Tapi jadi omongan di Palembang. Wong mati saro. Ya Allah lah, 2-3 hari masih belum apa-apa macak ni. Puji dia ni. Oh, kamu juga tahu loh misannya. Yang balik Sungai Lais tu. Ni belum ni ya, anak kak cik. Cuma tak? Kan nunggu dia. Ah. Mutat. Juga tahu. Assalamualaikum. Cik, apa kabar? Ya Allah, sehat. Siapa ini? Biba. Nisan. Misal. Ngapo cek? Cek sini lah cek. Anu Nina. Macak Nina. Ini. Ini ya sudah. Ya aku nyabrang. Oh, guru. Dicara banyak mobil kan? Guru. Apaan sampai jengok. Ya Allah. Wabi Tuhanku doluhu kau. Ya Allah. Ciko Nila masih misanku. Allahu. Allahu. Tiga kali mati ni. Ya Allah cek. Nunggu kau ni ya. Mutan. Iyo cek banyak. Tidak boleh. Ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya wajek, cek masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti cek ini yang bunuh. Nah sudah ada nih mati, bunuh pula cek ini. Cek ini bunuh. Tidak boleh itu namanya mutad kauliah. Ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada mutad perbuatan. Biar dah hujan, ngendem anak lumpang. Biar dah hujan, nyucuk cabai. Itu gawe-gawe mutad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap-ucap. Kenapa? Banyak hujan anak lumpang. Hah? Iya. Kebakaran, telanjang, ngebang bocor rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke belis ni. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat. Iya, apa di tempat tidur ni lah. Kan dulu galak makan kelambu tu eh. Ada tiangnya. Kepet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal. Karena gawe kita ni pacak jadi mutat. Kita makan ubat. Nah, ubat ini ni ikhtiar. Bukan ubat yang mahir ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat.
Karena jampian dengan kiai itu ibu, cara terakhir kita berubat. Lah kalau kele berubat, ngabis ke sekian juta, sekian juta, sekian juta. Habis duit. Kiai ni lah enggak banyung. Minta pula. Minta lah kiai kalau ada banyak jampian. Enggak banyung, tak ada. Ya. Membek ke pula wadah plastik jampian. Ngenjuk 5,000 borok pula. Lah ngabis ke duit puluhan juta. Entah kiai tadi ya kopi kari. Banyung lah boleh minta. 5,000 bayar je. Sehat. Dah spiro ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi. Kapan ngomong, oi, jampian kiai tu. Mak kaya kunyit dengan kapung. Sehat. Tak habis duit puluhan juta. Tak banyak jampian kiai sehat. Terakhir, payo mau ribu, mau ribu. Njuk uya sahang, uya ngan sahang nian parak. Uya, ada nian. Wong awak ke uya ngan sahang, ada tisu. Jiku apa dia je? Ujung uya ngan sahang. Payo sudah. Labih nyampi tadi, ngeget sahang, terpedes lah mulut. Ujik ni ahyo nian. Dia lah minta jampian, kita ngeget sahang. Payo sudah negok sahang. Sahang tidak digigit lagi panas. Payulah. Jangan tak tergigit luar raya. Gigit tu ikut. Dia sehat kita panas mulut.